Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ajalana ta'ala bismillahi rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ladzani ya'tiyani minkum fa'aduhuma fa'in taba wa asla'a fa'aribu anhuma inna Allah kana tawwaban rahima. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bija'alatin summa yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sallallahu alaihi. Wanadani, dan dua orang ditakfitin ini dengan takfit nun nadani, nggak pakai tasbih, tasbih dan tasbih dia dalam tasbihnya wanadani ya iya niha mendatangi keduanya akan dia ayat parisata. Maksudnya mendatangi akan kekejian al-zina ya, hujan ini maksudnya zina awil liwato atau liwat homo seksual dua orang yang melakukan zina atau homo seksual minkum diantar daripada kamu ay rijali maksudnya laki-laki fa'aduhuma maka sakiti olehmu akan keduanya ya, maksudnya hukum olehmu akan keduanya disabi wa darbi dengan mencela dan memukul bini ali dengan sendal fa'in taba maka jika keduanya telah taubat minha daripada fahisha itu wa aslaha dan keduanya telah memperbaiki al-amala akan pekerjaannya fa'aridu anhuma maka berpaling olehmu dari keduanya artinya la tu'dzuhuma jangan kamu sakiti jangan kamu hukum keduanya kenapa innallaha kana tawwaban karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat ala man taba atas orang yang mau bertaubat rahiman bagi Allah Maha Rahim Maha Penyayang bihi dengan orang itu. Kita lihat tadi mudah sekali kalau dia berbuat salah fa'azuhuma hukum dia keduanya itu dengan sabdi wadar dengan mencela dan memukul. Kalau dia taubat, diperbaiki amalnya, maka berpalinglah kamu dari keduanya. Artinya jangan dihukum lagi. Sesungguhnya Allah mau menerima taubat lagi maha penyayang. Wa hadza ini ayat mansukhun binasa. Ya, hukumnya bil hadi dengan had. Jadi dengan atu bagaimana? Ya. Diganti yaitu ya kalau gadis perawan melakukan ya orang yang belum nikah melakukan zina maka dijerit sampai 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun ya diasingkan 1 tahun kalau dia udah pernah nikah melakukan perzinaan zina muhsan maka dia ya dirajam sampai mati itu namanya had
Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Maka oleh karena itu kita punya anak, kita jagain. Nah, kita yang jadi anak, jaga diri kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Jangan kita merasa aman dengan kita punya ilmu. Jangan. Jangan kita merasa aman. Kita ya dipanggil orang baik umpama, kita harus jaga-jaga diri kita. Jangan biarkan ya hawa nafsu syaitannya menguasai diri kita. Jangan biarkan. Kita harus apa? Harus waspada, waspada, dan waspada. Jaga-jaga. Lakukan tindakan preventif, ya. Lakukan tindakan preventif. Jangan melakukan hal-hal yang mengarah ke sana. Jauhkan. Yang mengarah kepada nafsu, jauhin. Yang akan datang mendatangkan nafsu, jauhin. Mukadimah zina, jauhin. Mukadimah fahisyah, jauhin. Biar Allah selamatin kita. Dan sekarang lagi viral ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita jauhin. Jadi dari hal-hal yang bisa membawa kepada itu. Mukadimah-mukadimahnya kita jauhin. Tindakan preventif. Jangan sampai udah jatuh baru kita mau sabar. Udah senang, nah ini bahaya. Udah cinta, ini bahaya. Ya, sebelum cinta, jauhin. Sebelum senang, jauhin. Sebelum suka, jauhin. Sebab kalau udah suka sama maksiat, na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Itu bahaya, musibah. Suka sama maksiat, musibah. Jangan sampai suka sama maksiat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jadi wa'adha mansukhun, ini ayat sudah dimansukh mil adi dengan ayat had, dengan hadnya, dengan had. In urida, jika dikehendaki biha dengannya az-zina, dengannya dengan fa'isha akan zina. Wa kadza, dan seperti ini pula, in urida, jika dikehendaki biha dengannya dengan fa'isha itu al-liwa. Ya, akan lewat homoseksual inda syafi'i menurut Imam Syafi'i. Lakinil maf'ul bihi, akan tapi yang dikerjain ya, orang yang dikerjain ya, orang yang dikerjain korbannya, la yurja'u indahu, tidak dirajam menurut Imam Syafi'i. Wa in kana husanan, sekalipun dia orang yang sudah nikah. Bal yujladu, bahkan dijilid saja, wa yudarrabu, dan diasingkan. Wa iradatul liwati az'aru bidalili tas niyati dhamir, dan menghendaki liwat, yang dimaksud liwat itu lebih jelas, lebih jelas dengan dalil aslinya. Lewat homoseksual, yang dimaksud homoseksual itu lebih jelas dengan dalil tasmiyah dhamir. Al awalu, yang pertama, arada zaniyah, yang pertama menghendaki ia akan orang yang zina, laki-laki dan perempuan. Ayaruduhu tambihimuhumah bimin al-mutasilati bidamir rijali, dan membantah akan dia oleh penjelasan keduanya dengan min yang berhubung dengan domir laki-laki.
wasirakuhuma dan bersyarikat keduanya fil adza dalam menyakiti wa taubati dan taubat wal i'radi dan berpaling wa huwa makhsus min dirijali lima taqaddama fil nisa'i min al hadis dan itu dikhususkan dengan laki-laki bagi apa yang telah lalu pada perempuan daripada yang dipahami. Jadi dikatakan pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud dengan lewat itu lebih jelas. Walladzina walladzani ya'yani ima minkum fa'aduhuma. Ini kan dua orang yang melakukan perkejian. Jadi yang dimaksud ini lewat. Yang dikatakan ini yang dimaksud lewat pada ayat ini lebih jelas. Kenapa ini? Tadi kan ada dua penafsiran, bisa zina, bisa lewat. Beliau garis bawahi di sini penafsiran lewat itu lebih jelas. Innama taubatu 'ala Allah, hanya saja taubat kepada Allah. Ailati kataba 'ala nafsi, artinya yang Allah ya wajibkan, Allah tentukan atas dirinya, atas zatnya, qabula, akan diterimanya taubat dengan karunia Allah. Jadi diterimanya taubat itu dengan karunia Allah. Diterima taubat dengan karunia Allah. Bukan dengan keadilan Allah. Kalau dengan keadilan Allah, kita banyak salahnya. Banyak hukuman kita. Banyak dosa kita. Lil ladzina ya'maluna su'a, bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Maksiat. Bija'alatin, dengan sebab keburukan. Halun itu dari ayat jahilina, ya. Al-kadanya tidak mengetahui. In asaw rabba'un, jika mereka telah berbuat maksiat kepada Tuhan mereka. Jadi rupanya ada orang yang berbuat maksiat tidak sadar. Nah, kita tobat. Makanya kita bertobat sama Allah dari dosa yang kita tahu dan kita enggak tahu. Kadang kita enggak tahu ini dosa. Ya Allah, ini rupanya berdosa. Ya, kayak kita kadang omongan kita enggak sadar telah menyakiti orang. Kayak begitu. Nah, kita minta redohnya. Summa yatubuna. Kemudian kita bertobat kepada Allah. Kemudian mereka bertobat. Min zamanin qaribin, dari masa yang tidak lama, yang sebentar. Qabla ay yugharghiru, sebelum gorgoro. Sebelum napasnya ditenggorokan. Kalau napas sudah di sini, dan tidak bisa taubat. Jangan taubat, mengucapkan sesuatu aja sudah susah. Coba orang lagi sakaratul maut, ay nyebut pak, bang, nyebut bang. La ilaha illallah. Susah. Yukur begini, udah di sini. Ya, jangan taubat, pengen taubat udah di sini, nggak bisa. Sepanjang masih sehat, ya, di situ kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu Allah Taala terima taubat mereka. Yaqbalu taubatahum, Allah terima taubat mereka. Maka Allah aliman bikhalqi, dan adalah Allah Taala Maha mengetahui dengan makhluknya. Hakiman fi sun'ihi bihim, lagi Allah Taala hakiman Maha bijaksana pada perbuatannya bihim kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam.